Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pada tahun 2021 yang berjudul World Ends at Camp Z. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Ding Wang, lalu dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris yang berasal di negara Kanada, antara lain Anne Carolyn sebagai Vanessa, Dan Person sebagai Julian, Osawa Musqua sebagai Clyde. Yang mana film ini menceritakan tentang sebuah pandemic flu yang baru merebak di sepanjang kota, salah seorang pemilik camp dengan terpaksa membuka camp di tengah penutupan yang pemerintah lakukan akibat pandemik, yang mana tanpa ia duga, nyatanya hal itu pun menyebabkan sebuah bencana bagi para pengunjung, karena mereka harus berhadapan dengan para zombie-zombie yang tidak cukup banyak, namun hal itu cukup mengancam keberlangsungan dari hidup mereka. Baiklah, tanpa ada penjelasan lanjutan yang mungkin menghambat kita untuk menikmati film ini, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Vanessa yang tengah dalam perjalanan menuju suatu tempat, namun di perjalanan itu dia mendengarkan sebuah radio yang memberitahukan telah terjadi sebuah virus sejenis dengan influenza yang telah tersebar di seluruh dunia. Maka dari itu, pemerintah mulai mengambil tindakan pencegahan dengan mengkarantina mandiri masing-masing di dalam rumah. Namun Vanessa tidak menghiraukan itu karena ia berniat mengunjungi sebuah perkemahan untuk sebuah hal. Tepatnya di area perkemahan, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Julian yang saat ini tengah berbincang dengan rekannya bernama Clay yang baru saja tiba. Sebelum akhirnya ia pun berusaha pergi kembali untuk ke kota, namun selang kepergian Clay, tiba-tiba datanglah Vanessa yang kini berusaha menabrak sebuah penghalang atas arahan karena camp ini tengah menjalani prosedur penutupan. Hal itu pun membuat Julian yang kesal lantas mempertanyakan hal ini. Hal itu juga turut disambangi oleh Clay yang nyatanya sempat melihat, membuat Vanessa yang tak ingin membuang waktu lebih lama, kini berkata jika ia adalah pengacara dari Aaron, yaitu pemilik perusahaan yang akan segera membeli perkemahan ini. Hal itu membuat Clay yang tahu, lantas tidak bisa menolak, melainkan mengarahkan Julian untuk bisa mengantarnya. Akibat kehadiran untuk mengurus beberapa dokumen penjualan camp, karena kliennya akan membeli camp ini, membuat mereka semua pun sempat berbincang mengenai keuntungan-keuntungan yang ada di tempat ini. Namun tanggapan Julian sepenuhnya menunjukkan sikap ketus, karena ia sebenarnya tidak rela jika tempat semasa kecilnya akan dijual begitu saja. Ketika hari berganti malam, tepatnya Clay yang mengajak Vanessa untuk makan malam serta bersantai bersama. Clay selaku pria yang bekerja sebagai penulis mantan guru fisikawan dan juga biologi, seketika menjelaskan sebuah hal mengerikan yang ia dapatkan akhir-akhir ini. Ketika ia mendapati sebuah hal mengejutkan yaitu melihat sebuah mayat yang diduga diserang oleh sesuatu yang sangat ganas, meski Julian yang mendengar sempat menertawakan karena ia merasa Clay berbicara omong kosong. Namun Clay berusaha meyakinkan mereka yang mendengar jika dari penyerangan itu, ia melihat sosok seperti manusia yang ada di balik penyerangan ini. Hal itu pun turut membuat Vanessa yang mendengar tampaknya tidak bisa lepas dari sebuah rasa takut yang diceritakan. Sampai-sampai ketika Vanessa hendak pulang ke mobil van, ia mengalami ketakutan berlebih. Namun ia begitu beruntung ketika Julian lewat dengan sebuah tumpangan. Di mana akibat beberapa waktu berjalan bersama-sama, Julian yang pada awalnya menunjukkan sifat ketus, seketika berubah seakan-akan menunjukkan sebuah ketertarikan. Di mana hal itu didapatkan ketika Julian berusaha mewanti-wanti pada Vanessa untuk meminta tolong padanya apapun itu jikalau Vanessa merasa butuh bantuan. Keesokan paginya di saat Julian hendak pergi menuju kota, tampaknya dibuat kesal ketika mobil yang ia miliki pun mendadak mati. Akan tetapi beruntunglah Vanessa yang hendak ke kota untuk membeli santapan memberikan sebuah tumpangan. Yang mana tanpa membutuhkan waktu lama, mereka yang kini tiba di area minimarket untuk hal serupa yaitu membeli santapan, mulai berbelanja layaknya pembeli. Namun tampaknya, kasir dari minimarket tersebut menunjukkan sebuah gejala batuk yang tidak biasa. Setelah berbelanja apa yang mereka butuhkan, mereka yang kembali ke area perkemahan sempat berbicara dengan cukup serius, sampai-sampai Julian tampaknya mulai memendam sebuah rasa yang amat dalam dengan pandangan yang berbinar. Namun sial, di tengah perbincangan yang dilakukan, Vanessa pun mendengar suara helikopter. Hal itu membuat dia bergegas pergi, yang ternyata itu adalah rekan-rekan Vanessa selaku yang hendak membeli sekaligus berlibur di area camp ini. Akan tetapi hal mengejutkan didapatkan oleh Julian ketika ia seketika patah hati karena salah satu dari kelompok itu adalah kekasih dari Vanessa.
Hingga setibanya mengantar ke area camper van masing-masing, Julian yang hendak pergi pun seketika mendapatkan sebuah uang dari Ned guna mengarahkannya agar bisa mencari hidangan untuk makan malam nanti. Hal itu membuat Julian yang tidak bisa berbuat apapun karena mereka adalah anak-anak dari pemilik perusahaan yang hendak membeli camp seketika menurutinya. Beberapa waktu kemudian, Max serta Aaron pun kini terlihat pergi menuju pinggir danau dengan keadaan hujan deras, di mana mereka berdua terlihat membawa sesuatu. Namun tampaknya Max di sini sedikit cemas ketika Julian tahu apa yang akan ia lakukan dengan pembelian ini, pastinya akan menghentikan penjualan. Yang mana rencana Max hendak menjadikan camp ini menjadi sebuah pertambangan besar yang sangat merugikan warga sekitar. Di tengah waktu berkumpul, Vanessa serta kelompok yang tengah berkumpul tiba-tiba mendengar sebuah berita di radio yang memberitahukan bahwa semua orang diwajibkan untuk tetap berada di dalam ruangan pada malam hari, di mana para militer telah dikerahkan untuk pergi. Namun hal itu belum sempat mereka dengarkan lebih lanjut karena Ned yang begitu menyebalkan malah mematikannya karena ia menganggap jika ini adalah berita yang sangat omong kosong. Ketika waktu berganti malam, selayaknya sebuah teman di area tongkrongan, di mana saat ini Vanessa serta kelompok yang kembali berkumpul, tampaknya tengah merayakan kesuksesan mereka yang sebentar lagi akan menjadi pemilik camp ini. Jauh dari kegembiraan itu, Julian tampaknya merasa murung karena ia tampaknya masih belum rela akan kehilangan tempat ini. Dikarenakan tidak mengganggu kelompok, Julian kini tampaknya memutuskan bermain kartu bersama dengan Clay. Namun di saat itu juga dia melihat Vanessa serta kelompok tengah mengendarai mobil golf dengan keadaan yang sangat mabuk. Hal itu membuat dia memutuskan untuk menghampiri dengan raut kesal karena takut ada sebuah kecelakaan. Namun rupa-rupanya dalam aksi itu, Ned yang tidak terkendali tampaknya menunjukkan sebuah hal gila karena ia membawa pistol. Hal itu membuat Vanessa yang geram kini berusaha membawa, lalu memberikannya pada Julian untuk mengantisipasi adanya sebuah kecelakaan. Meski dalam perebutan itu, Vanessa begitu sedih karena ia harus kehilangan kalung pemberian dari sang ibu akibat ulah dari Ned. Keesokan paginya, di saat Clay tengah sibuk bekerja, tiba-tiba saja dia dibuat terkejut ketika melihat beberapa pesawat yang melintas dengan kencang di hadapannya. Sementara itu di sisi lain, Vanessa yang hendak berolahraga pun mendapati gelagat Ned yang sangat aneh, yang mana rupanya Ned kini bergerak ke area kantor Julian untuk mengambil pistol yang telah diamankan. Maka setelah perbincangan singkat di waktu pagi, sesuai jadwal pengenalan yang telah dibuat, Julian pun mulai mengantarkan mereka semua untuk berkeliling serta menunggu mereka menghabiskan waktu di pinggir danau. Ketika hari berganti malam kembali, di saat Julian tengah membersihkan mobil golf, tiba-tiba dia menemukan kalung milik Vanessa. Hal itu membuat dia bergegas mengambil. Sementara itu di luar terlihat Vanessa serta kelompok yang tengah menggelar pesta tampaknya dibuat panik ketika menyadari jika kehadiran Max telah hilang dalam pandangan mereka. Sontak dengan itu Julian selaku yang tahu seluk-beluk dari tempat ini pun seketika dihubungi oleh Vanessa untuk bisa membantu pencarian ini. Maka tanpa banyak berpikir kembali, mereka yang cemas bergegas melakukan sebuah pencarian di mana tepatnya di area hutan, pencarian itu diisi dengan sebuah ketegangan ketika mereka melihat sebuah baju dari Max dengan darah yang sangat berceceran. Hingga tak lama kemudian Julian pun melihat seseorang yang berlari dengan kecepatan kilat. Hal itu pun membuat mereka segera mengejarnya. Dan di saat itu juga Aaron pun tanpa sengaja langsung menembak orang yang memakai topeng menghampiri. Namun sial ketika diketahui, ternyata orang itu adalah Max, membuatnya yang tidak mengerti lantas berusaha membawa Max ke area camp. Walau di sini Max sesekali menjelaskan jika dia terikat akibat diserang oleh seseorang yang tidak ia kenal. Oleh karena itu, karena tidak ada pilihan untuk mengobati, Julian, Vanessa, serta Aaron pun memutuskan untuk membawa Max ke area rumah sakit. Sementara Andrea serta Ned akan tetap berada di perkemahan. Setelah kepergian mereka, Ned yang curiga pada Clay yang telah menyakiti Max seketika mengajak Andrea untuk menanyakan tentang hal itu. Sehingga Ned yang bergerak tidak senonoh di tempat asing membuat Clay yang tidak bisa terima pun malah balik mengancam dengan senapan yang lebih besar. Hingga sebuah tuduhan Ned pun seketika terjawab ketika tiba-tiba satu zombie pun datang untuk menyerang. Hal itu pun membuat Ned tahu jikalau dalang dari ini adalah para zombie. Tepatnya di area perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba mereka dihentikan oleh salah satu militer yang meminta mereka untuk kembali memutar balik karena kota tengah diadakan sebuah isolasi. Lalu, di tengah mempertanyakan karena mereka dalam keadaan darurat karena Max tertembak, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi ketika para zombie dengan jumlah yang tidak sedikit mulai berdatangan. Hal itu membuat mereka yang melihat bergegas untuk pergi,
Namun sial dikarenakan mobil yang tiba-tiba mogok, memaksa Max yang tidak bisa berlari, harus bisa pasrah diserang oleh para zombie-zombie. Sesampainya di perkemahan, Nate yang tak melihat kehadiran Max pun mulai bertanya. Hal itu membuat mereka mulai menjelaskan jika Max tewas akibat serangan zombie. Sontak dikarenakan ada sebuah kepanikan yang tidak terkendali, Clay lalu pun meminta mereka untuk memasuki camp, sementara dia serta Julian akan menuju kantor untuk mencari kunci gudang serta menelepon sejumlah bantuan. Namun sial di tengah arahan untuk menunggu, Nate yang takut jika Clay tak akan kembali mulai mengarahkan kelompok untuk pergi. Namun naas di perjalanan yang mereka tempuh, tiba-tiba para zombie pun mulai melakukan pengejaran dikarenakan mobil yang tidak bisa melaju kencang membuat mereka pun dilanda kepanikan. Namun beruntunglah di saat itu juga datanglah Clay serta Julian yang mana langsung menembaki para zombie, tak lupa juga ia mengarahkan kelompok untuk berlindung di area gudang. Akan tetapi perjalanan tersebut tidak begitu mulus ketika para zombie yang terlalu banyak mengikuti memaksa Julian untuk memancing para zombie. Namun hal itu pun diikuti oleh Vanes dan Aaron, sehingga hal itu juga membuat Clay dan kelompok berhasil sampai di gudang lebih cepat, sebelum akhirnya Vanessa serta Aaron pun menyusul, namun tidak dengan Julian yang masih melarikan diri. Hal itu membuat Vanessa yang menunjukkan rasa khawatir, mulai bersolusi untuk bisa menyelamatkan Julian agar tidak bertindak gegabah. Namun di tengah-tengah perbincangan dan solusi-solusi yang bisa ditampung, beberapa waktu kemudian area mulut Andrea pun mulai mengeluarkan darah. Hal itu membuat Nate yang tidak bisa terima, dengan kondisi ini tampaknya mengamuk dan Vanessa pun segera menenangkannya. Di tengah rasa panik tanpa penjelasan apapun, Clay, selaku penulis bahkan guru biologi dan psikiawan, seketika berkata sesuatu hal yang sempat ia baca mengenai pemerintah yang membuat sebuah virus guna dijadikan sebuah senjata biologis keamanan. Dan ia pun berasumsi jika kemungkinan hal ini berasal dari sana, namun pemerintah menutupi hal ini dengan sebuah asumsi seolah-olah penyakit ini adalah penyakit semacam flu. Lalu secara cepat, mereka pun kini dibuat bertindak. Tatkala Andrea mulai berubah menjadi zombie, hal itu pun membuat mereka segera mengikatnya. Sehingga Nate, yang merasa sudah terinfeksi pun menjadi takut, lalu memutuskan untuk segera keluar agar tidak mendapatkan hal serupa. Namun hal itu pun malah membuatnya mendapatkan serangan, sekaligus membuat para kelompok pergi atas arahan Julian yang kini datang untuk membantu mereka pergi menyelamatkan diri ke area danau. Namun sial, satu persatu kebuntuan ada di pihak mereka. Ketika Clay yang hendak menghabisi beberapa zombie, malah mendapatkan serangan, sehingga Julian yang berniat membantu pun malah mendapatkan hal yang sama. Melihat Vanessa yang cemas pada Julian membuat Aaron yang tahu lantas berusaha membantu, namun sialnya, Julian kini memanglah selamat, akan tetapi layaknya sebuah pertukaran, Aaron justru mendapatkan sebuah kepahitan. Setibanya di area sebuah perahu, mereka berdua pun bergegas menaiki untuk terbebas dari kejaran zombie. Maka setelah melalui sebuah malam mencekam dengan begitu mengerikan, ketika hari berganti pagi, tatkala mereka berdua masih berada di atas perahu, Julian menjelaskan sebuah hal mengejutkan jika sebenarnya dia telah tergigit. Membuat Vanessa yang tidak kuasa hanya bisa menangis ketika berusaha menuruti kemauan Julian untuk bisa menghabisinya. Maka di saat waktu menepi, Julian yang mulai berubah semakin pucat serta mengeluarkan sejumlah darah, lantas mulai memberikan sebuah kalung yang sempat ia temukan, karena ia tahu jika kalung itu sangat berharga bagi Vanes. Maka karena tidak memiliki jalan lain, Vanessa mulai mengikuti sebuah keinginan dari Julian agar tidak membiarkannya menjadi zombie. Hingga film pun kini selesai.